di sana Mbak Atun itu baru mau sampai di depan kamarnya itu tiba-tiba si orang-orang tadi itu keluar bawa satu bungkusan bungkusan dari kain yang udah sangat lap eh sorry bukan yang dibawa itu petinya ya yang dibawa petinya diangkat begini Mbak Atun sempat ngelihat gitu uh itu petinya, jangan-jangan itu petinya lumayan besar begini dibawa ke sana, tapi Mbak Atun itu belum tahu istrinya, eh, isinya. Itu apa? Nah, belakangan-belakangan itu beredar satu kabar. Kalau isi dari peti tadi itu adalah kepala manusia. Satu cerita lagi yang datang dari salah satu kawan subscriber di Tegal. Kali ini datang dari Mas Eki yang bercerita tentang kakak sepupunya, istri dari kakak sepupunya, dari Mas Firman, istri dari Mas Firman. Namanya Mbak Atun. Nah, ini adalah uh, masih berhubungan orangnya dengan cerita di yang judulnya Empat Pintu. Kalau di empat pintu yang mengalami suaminya Mas Firman, kali ini adalah yang mengalami istrinya Mbak Atun, di mana kejadiannya itu sebelum mereka menikah, sewaktu Mbak Atun itu masih menjadi santriwati di sebuah pesantren di daerah Kudus sana. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, cerita tentang pengalamannya Mbak Atun ini. Dialami sewaktu Mbak Atun itu masih nyantri gitu ya. Jadi ceritanya tuh begini. Ini ceri apa namanya mengenai lokasinya nggak akan dijabarkan secara detail. Ada sebuah pesantren di Kudus dan di sana konon katanya pesantren itu dibangun di atas lahan bekas pemakaman. Tapi pemakamannya itu pemakaman uh, apa ya kayak pemakaman dari sebuah momen pembantaian gitu. Ini mohon maaf juga kalau memang salah-salah informasi atau apa gitu. Jadi konon dulu sekitar tahun 80-an itu pernah ada konflik. Konflik etnis dan terjadi itu tadi kerusuhan dan di sana memang memakan banyak korban dan waktu itu korban-korban tadi itu ditanamnya atau dimakamkannya di tanah tersebut. Dan sampai akhirnya waktu pun berjalan Kejadian itu terulang lagi di tahun 90-an Lagi-lagi nggak mau terlalu detail untuk masalah ini Takutnya salah juga gitu Dan di tempat ini masih sama Korban tadi dimakamkannya di sana Dan boleh dibilang tanah itu ya Tanah yang penuh dengan jenazah dari para itu tadi Korban konflik itu sampai akhirnya entah kenapa tanah itu tuh dibangun gitu ya dibangun sebuah pesantren di sana dan Mbak Atun itu adalah salah satu santrinya awalnya sewaktu nyantri di sana itu boleh dibilang ya karena nggak mungkin generasi ke sini gitu ya jadi nggak terlalu tahu gitu ada apa sih di situ dan waktu itu memang pesantrennya itu pesantren yang masih baru sewaktu Mbak Atun masuk ke sana, sampai akhirnya setelah kurang lebih, mungkin sekitar dua bulan, Mbak Atun tinggal di sana, di sebuah asrama putrinya. Di sana itu ada tiga gedung yang masing-masing satu lantainya itu kurang lebih sekitar empat kamar, dan Mbak Atun itu menempati. Batun itu menempati, anggap aja tiga gedung A, B, C. Batun itu menempati gedung B, yang konon katanya gedung itu adalah gedung paling angker di sana. Banyak kejadian sebelum-sebelumnya santri itu, santriwati itu digangguin di gedung tadi. Nah, pengalaman ini ternyata dialami juga sama Atun dan kawan-kawannya. kejadian pertama itu ceritanya salah satu dari temannya Mbak Atun dia malam-malam itu pengen ke kamar mandi gitu pengen ke toilet kebelet dan minta Mbak Atun itu buat nemenin Mbak Atun e, tun atun gitu temenin aku dong aku mau ke kamar mandi aku mau ke toilet iya 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 akhirnya mereka berdua pun ke toilet sana di sana temannya masuk ke dalam toilet buang air. Baatun itu nungguin di depan pintunya itu nggak ditutup rapet. Memang temannya ini boleh dibilang tipe yang penakut gitu ya. Penakut akut gitu. Jadi seperti itu meskipun ditemenin pintunya itu masih dibiarin terbuka kurang lebih sekitar 20 cm. Nah selama prosesi pembuangan tadi temannya itu masih ya tetap nanyain Tun. Tun Atun masih di depan kan? Iya masih di depan itu. Oh ya udah tenang lagi dia. Nanti beberapa detik kemudian hitungannya tuh detik bukan menit. Nanya lagi, Tun Atun, kau masih di depan Tun? Iya masih di depan. Kayak gitu terus dan sampai beberapa kali gitu ya. Terakhir itu temannya itu katanya manggil Mbak Atun. Tun, kau masih di depan Tun? gak ada jawaban sama sekali temannya itu kan langsung panik tun atun jangan bercanda jangan bercanda iya aku masih di depan bilangnya kayak tapi kata temannya tumben banget atun itu jawabnya agak lama sampai ditanya beberapa kali dia itu baru ngejawab dan akhirnya udah aku udah selesai juga temannya itu melakukan prosesi pembersihan gitu ya setelah selesai si temannya tadi bangun dan dia itu ngebuka pintu toiletnya dan di sana iya dia tenang oh iya masih ada atun cuman waktu itu yang agak aneh mbak atun itu kok nungguinnya di tengah-tengah pintu dan dia itu ngadepnya ke arah dalam toilet kayak mirip seperti orang yang mau masuk toilet seperti itu jadi dia tuh agak kok tun kok nungguinnya di sini tapi waktu itu dia tuh masih nunduk begini ya buka pintu pandangannya itu masih ke bawah gitu ngelihat oh itu ininya apa namanya roknya mbak Atun dilihatin begini tun kok nungguinnya di situ dia kan begini gitu ya ke atas ngelihat mukanya dan ternyata perempuan itu adalah bukan mbak Atun mbak Atunnya udah nggak ada dan muka dari perempuan itu sosok itu ya mukanya cuman nggak ada mukanya gitu mukanya tuh rata begini di situ temannya langsung teriak-teriak gitu dan pingsan bang di dalam toilet kenapa karena dia nggak berani keluar dari toilet tadi sampai akhirnya ada yang ngedenger gitu kan ditolongin ke sana diangkat pas diangkat dia udah sadar dia nembung mbak Atun. nembung itu apa ya ngomong lah istilahnya tun atun kenapa aku ditinggalin tadi di toilet di situ mbak atun tuh cuman nengak nengok loh kok aku ditinggalin ditinggalin gimana maksudnya iya aku kan tadi minta tolong kamu buat temenin di toilet gitu ditungguin akunya jangan ditinggalin soalnya aku takut Mbak Atunnya makin bingung gitu Nengok ke temennya gitu Temennya udah mesem-mesem gitu Ini pasti sesuatu ini pasti sesuatu nih Temennya juga pada nge gitu kan Nah akhirnya Mbak Atun pun cerita Anggap itu namanya Sri lah ya gitu Sri aku itu dari tadi di kamar Sri Aku gak nemenin kamu Aku gak kemana-mana gitu. Aku cuman memang ngelihat Tadi kamu bangun ke sana keluar dan aku tahu ke toilet aku juga sempat mikir ini sama anak-anak ini tumben banget sih Sri ke toilet tapi nggak minta dianterin ya gitu. kayak gitu Sri ah nggak mungkin nggak mungkin orang aku tadi minta tolongnya kamu kok kamu nganterin kok sampai depan itu aku panggil panggil tuh masih di depan tuh iya masih tuh masih di depan iya masih itu sampai banyak loh aku manggilin kayak gitu ngecekin dan kamu di sana tuh nggak mungkin aku di sana ini saksinya banyak gitu ini teman-teman sekamar ya mereka ngelihat aku di sini gitu aku nggak kemana-mana dan kami tahu kamu tadi ke toilet itu kami tahu semuanya dan ya setelah itu kami ngedenger ada suara teriakan kita langsung ke sana ya kita ngambil kamu kamu udah pingsan di sana kok gitu ya ya nggak tahu kata Mbak Atun itu jadi intinya malam itu Mbak Atun itu nggak pernah mengantarkan temannya itu si Mbak Sri tadi ke toilet tapi perasaannya Mbak Sri dia itu minta tolong sama Mbak Atun yang entah nggak tahu itu Mbak Atun beneran atau bukan gitu ya. Tuh nantarin ke toilet dan dia mau begitu aja. Nah itu kejadian pertama dan mereka itu tinggal satu kamar. Ada empat orang di sana, ada empat santriwati di situ di kamar tadi di lantai pertama di gedung B itu. Pengalaman selanjutnya itu begini, ada sebenarnya pengalamannya cukup banyak, gitu ya. Tapi ini diambil beberapa aja lah, mulai setelah masuk bulan kedua tadi, melewati bulan kedua di sana. Mbak Atun itu mulai mengalami sesuatu yang aneh-aneh di situ. Beberapa temannya itu, uh, apa namanya, meskipun bukan teman sekamar gitu ya, ada teman sebelah, tapi memang ada satu teman sekamarnya, Mbak Atun yang juga malah mengalami kerasukan gitu, di situ kok kayaknya sering banget ya mbak, tentu mikir ini kayaknya makin kesini kok makin banyak orang kerasukan, hampir setiap minggunya itu ada gitu, lebih dari sekali, beberapa kali entar di kamar sebelah atau mungkin di lantai atasnya, kalau enggak ya ini kemarin temanku gitu, ada satu lagi kerasukan, ini kenapa sih sebenarnya ada apa? Nah dari sana akhirnya mereka kan diskusinya udah merembet ke hal-hal yang seperti itu di sana mereka mulai kebangun kalau tempat ini itu angker banyak penunggunya ditambah lagi dengan pengalaman Sri tadi sampai akhirnya di bulan ketiga Mbak Atun dan kawan-kawan itu mulai mengalami hal-hal yang lebih aneh lagi yang bener-bener di luar akal sehat gitu nggak masuk pikiran lah nggak masuk logika Jadi di kamar itu Sering banget kedenger ada suara orang gerem euh, euh. Kalau enggak Dia nangis gitu euh, Tapi suaranya itu adalah suara laki-laki Di sana awalnya Awal kejadiannya itu Mereka lagi pada tidur semuanya Tempat tengah malam temennya Mbak Atun itu ngedenger tadi suara itu bangunin Mbak Atun Tun 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 ada orang nangis Tun gitu. Mbak Atun kan melek begini sejenak dan dia nggak ngedenger apa apa gitu merem lagi akhirnya dibangunin yang kedua kalinya Tun Tun bangun ada orang nangis dah di situ Mbak Atun baru coba gitu ya konsentrasinya ditambahin lagi orang nangis di mana coba deh kamu dengerin deh kamu dengerin deh beneran di sana batu nih juga ngedengar ternyata ada orang suara yang uh, uh, nanti uh, 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 ya nggak tahu lah nangisnya laki-laki tuh gimana sih ya ya mungkin kayak gitu kali ya nggak tahu kawan-kawan mungkin lebih ngerti gitu nggak bisa nyontohin soalnya kayak gitu katanya ada suara nangis laki-laki dan suara itu sesekali tuh ngegerem ngegerung uh, gitu. uh, uh, kayak mirip orang yang lagi kedinginan gitu di sana Mbak Atun pun langsung bangun gitu iya bener siapa ya siapa siapa didengerin terus suara itu terus muncul kurang lebih sekitar 20 menit dan akhirnya mereka pun apa ya waktu itu tuh terus ngedengerin gitu ya ngebangunin yang lain yang lain juga semuanya ngedenger suara itu makin keras makin keras makin keras karena mereka perempuan semua dan mereka penakut mereka yang nggak ngapa-ngapain mereka cuma terdiam di kamar itu aja nggak berani coba nengok ini suaranya dari mana udah kita ngumpul aja di sini tidur gitu biarin aja biarin besok nanti kita laporin ke pengurus akhirnya malam itu pun selesai sekitar 20 menit suara itu menghilang tapi ada setelah itu ya ditutup ada bau-bau amis ya kalian nyium bau amis gak sih? Iya, aku nyium bau amis, amis banget ini. Amisnya ikan bukan ya, bukan, bukan amis ikan ini beda. Ini lebih ke amisnya darah, kata salah satu temannya Mbak Atun. Ya udah kita tidur, kita tidur, kita tidur aja. Akhirnya mereka coba tidur malam itu. Tapi karena barusan mengalami hal yang seperti tadi, hal yang serem bagi mereka itu, malam itu mereka pun nggak bisa tidur sampai subuh. Akhirnya lanjut sholat subuh berjamaah di sana. Setelah itu kurang lebih sekitar jam 7 Mbak Atun dan kawan-kawan itu ngobrol sama pengurus di sana sama senior-seniornya. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam Mbak. Kami mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa? Mau cerita apa sini sini sini? Akhirnya diceritain Mbak. Kami di kamar kami itu semalam ngedenger ada suara orang laki-laki Mbak laki-laki gimana gitu di sana di santri putri di asrama putri nggak ada laki-laki kata si itunya kata si pengurusnya tadi iya mbak tapi kayaknya bukan laki-laki seperti itu maksudnya gimana kami ngedengar ada suara laki-laki nangis mbak sama ngegerem suaranya seperti itu dikasih tahu seperti tadi kamu dari kamar apa oh ini kami dari lantai satu pokoknya salah satu kamar di sana dari gedung B di situ si senior tadi cuman senyum aja ya udah kalian banyak banyak berdoa aja ya katanya seperti itu hmm, karena sama senior oh iya mbak iya mbak udah setelah itu udah pergi mereka nggak dapat solusi apapun cuman itu tadi ya solusinya mungkin itu ya kalian banyak banyak berdoa Akhirnya mereka pun ke kamar lagi dan bahkan siang-siang pun gitu ya. Mereka tuh aduh aku kok jadi takut di kamar ya. Punya aku kalau mau ke kamar harus ada temennya, harus ada temennya. Ya akhirnya ya hari itu setelah itu mereka pun sibuk dengan kegiatan pesantren. Nah setelah selesai singkat cerita malam harinya lagi. Saat mereka mau tidur masih keinget dengan kejadian yang kemarin mengenai suara itu. Sekitar jam 10 malam, di saat mereka itu udah riip-riip. karena kemarin kan kurang tidur ya. Riip-riip mereka itu matanya udah berat banget tapi mereka itu takut gitu. Dan di sana samar-samar pelan-pelan salah satu dari mereka. Jadi mereka tuh tidurnya begini miring, salah satunya ya tidurnya miring, tidurnya di lantai bawah, di situ paling bawah telinganya kan nempel kasur nempel bantal begini dia tuh samar-samar kok aku ngedengar ada suara yang kemarin ya suara orang nangis ya tapi kok suaranya kayak di bantalku akhirnya ngebangunin temennya batun lagi tun atun aku ngedengar suara nangis lagi tun di mana di mana aku belum denger ini tun suaranya kok kayak di dalam bantalku ya tun ya masa sih coba 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 aku lihat aku dengerin coba aku dengerin juga gitu akhirnya batunya nyoba dengerin begini dan batu pun ngedenger ternyata Stovirulazim, iya anggap aja seri lagi lah namanya iya jangan seri tri gitu ya iya tri ini bukan yang seri tadi yang di kamar mandi ya tapi salah satu temennya lagi namanya anggap aja triani ini. Iya Tri, uh, aku juga ngedenger Tri suara itu ada suara orang nangis dan baru mereka ngobrolin kayak gitu. Mereka yang lain yang dua orang di sana kan ada empat orang itu mereka ngeh gitu. Eh ada apaan? Ada apaan gitu? Shh, shh, ada orang nangis lagi kata Mbak Artun seperti itu. Wah langsung mereka berempat ngumpul di situ jadi ngumpul di tengah. Kok aku belum dengar? Aku belum dengar. Ini tuh suaranya dibantal. Akhirnya mereka pun mau nyobain gitu Ah enggak, aku enggak jadi ah. Padahal penasaran gitu ya. Dan sampai akhirnya, kurang lebih jam setengah sebelas ya. Mereka tuh lagi ketakutan, lagi pada diem semua begini di kamar itu. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Dan suara kali ini tuh jelas banget. Lebih keras, lebih kenceng dari yang kemarin. Sampai akhirnya Mbak Atun itu inisiatif. Ini kita dengar semua kan. Kalian tahu gak sih kira-kira suara ini tuh dari mana gitu. Dari lantai atas, dari ruang belakang di balik jendela itu atau di balik pintu kira-kira ruang eh suara itu dari mana gitu coba dia dicari dia aku nggak mau aku takut 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 teman-temannya kayak gitu pada ketakutan akhirnya mbak atun ini mbak Atul itu inisiatif dia nyariin suaranya itu dari mana gitu ya ke jendela gitu kok bukan di sana ke pintu bukan juga ngelihat ke atas di sawang-sawang gitu ya tuh dilihat-lihat Kayaknya bukan dan Mbak Atun tuh ke bawah ngeliat ke bawah begini ke arah lantai. Sambil ngomong, menurut kalian mungkin gak sih kalau suara itu datangnya dari lantai ini di bawah lantai. Nah di situ yang lain tuh pada diem semua. Mbak Atun itu duduk begini ke bawah ke lantai dan nempelin kepalanya di keramik situ. Di sana Mbak Atun bener-bener jelas ngedenger. Astaghfirullahaladzim Ternyata suaranya dari sini Dari lantai Batu langsung bangun gitu kan Suaranya itu di bawah ternyata Coba kalian dengerin deh Coba kalian dengerin Itu pasti kenceng banget Jelas banget itu suara laki-laki lagi nangis Lagi ngegerem Akhirnya salah satu dari mereka Si Tri tadi yang ngerasa ngedengarnya di bantal itu Dia pun duduk ke bawah Iya bener tuh suaranya dari bawah Pantesan aku ngedengernya dari bantal tadi ya. Iya itu bisa jadi karena bantal deket sama lantai kali ya kata si Mbak Atun itu. Terus enaknya gimana ini enaknya? Kita ngomong ke pengurus yuk kita ngomong ke pengurus yuk. sekarang gitu. Iya sekarang aja gitu. Ini soalnya nggak baik lah kayak gini kalau misal kita diem diemin terus gitu. Akhirnya apa? Malam itu udah jam malam harusnya udah jam istirahat Santri nggak ada yang boleh beraktivitas lagi kecuali nanti misalnya ada panggilan sholat malam ya itu adalah jam istirahat mereka pun keluar dari asrama putri itu menuju ke tempat eh, apa namanya ruang jaga di sana ini gue kurang tahu disebutnya cuman kayak yang piket jaga malam ini nggak tahu laki-laki nggak -laki, tahu perempuan anggap aja laki-laki gitu ya mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oh, kenapa, dek Kalian kok ke sini malam-malam gitu? Ada apa nih? Nanti kalian kena hukuman loh. Enggak, Mas. Kita ke sini karena urgent. Karena ada sesuatu yang darurat. Mbak Atun yang jadi leadernya di situ. Gini, Mas. Di kamar kami itu ada suara orang ngegerem, ada suara orang nangis gitu. Wah. Dibegituin gitu ya. Para penjaga itu saling nengok bingung gitu ya ya udah gini aja kalian balik lagi ke kamar kalian balik lagi ke kamar jangan sampai nanti kalian kena hukuman jih, jih mas jih mas akhirnya mereka pun pulang ke kamar berempat gak lama setelah itu ada dua orang senior yang udah usianya udah matang gitulah ibu-ibu begitu mereka itu salah satu ustazah yang mengajar di sana datang ke kamar mereka salah dua ustazah yang ngajar di sana datang ke kamarnya Mbak Atun Assalamualaikum langsung bergegas gitu suara perempuan wah suaranya ustazah akhirnya dibuka gitu Waalaikumsalam ustazah uh, ini tadi saya ngedenger ini dari laporan dari penjaga katanya ada seperti ini seperti ini iya betul ustazah gitu beneran suaranya itu dari lantai sini masuk ustazah ini suaranya masih bunyi suaranya masih bunyi dan akhirnya apa ustazah tadi masuk ke sana begini ngebawa apa ke bawah gitu ya astagfirullahaladzim usajanya pun percaya di sana karena apa? Karena dia juga ngedengar suara itu, suaranya tuh kencang banget. Akhirnya mereka gini, ya udah kalian berempat uh, di sini mau di sini aja gitu. Enggak bu, enggak bu, kami takut loh tadi berani di sini saya masuk ke sini kan kalian di dalam. Udah nggak apa-apa, kalian di sini aja. Saya keluar sebentar, nanti ya yang penting kalian tenang aja, banyak-banyak berdoa aja kata kata ustazahnya itu begitu gitu dan akhirnya nggak beberapa lama salah satu dari ustazah tadi itu datang ke sana tapi didampingi dengan orang yang berbeda di situ ngomong ke Mbak Atun dan kawan-kawan kalian nanti berempat pindah dulu ke kamar sebelah ya katanya seperti itu oh jinji bu ustazah akhirnya mereka pindah ke sebelah setelah ngasih tahu yang di sebelah ini nanti ada kawan-kawan dari kamar sebelah mau ke sini ada sesuatu di sana ada sesuatu yang mau dibetulin kata ustazanya begitu seperti itu bilang oh iya iya silakan jadi memang itu sengaja ditutup supaya yang lain itu nggak panik gitu ya dan dipesenin di sana nanti kalian gak usah cerita cerita lah gitu ya biarin aja nanti besok dari pengurus akan coba ngecek ke sini dan akhirnya mbak Atun pun dan kawan-kawan tidur di kamar sebelah Keesokan harinya, pagi-pagi tuh bingung. Kita baju masih di sana semua ya. Ini gimana ya? Dan kamar itu ternyata dikunci itu malam malam itu. Kamarnya dikunci pagi-pagi mereka mau masuk, aduh nggak bisa. Akhirnya datang ke sana ke pengurus gitu ya, nanyain masalah kuncinya. Dan akhirnya sama pengurus diantar ke sana. Perempuan semua dibukain, mereka ngambil baju seperlunya. Setelah itu mereka bersih-bersih. Nah setelah selesai Kamar tadi itu dikunci lagi, jadi kalian sementara di sini dulu, nggak apa-apa ya, di kamar sebelah. Iya, gak apa-apa, apa-apa, dan di situ siang harinya ada beberapa bapak-bapak ah, yang lebih apa ya, mungkin mereka uh, dari pengurus pesantren, usianya tuh udah lebih tua, ada empat orang ke sana, didampingin sama ya boleh dibilang kayak kepala pesantrennya lah, kepala sekolahnya di situ datang ke kamarnya Mbak Atun ke situ. Setelah datang ke sana, Mbak Atun awalnya nggak ngerti apa sih sebenarnya yang lagi dikerjain di situ ya. Ini lagi ngapain sih? Dan ternyata saat Mbak Atun minta izin buat mengambil barang yang ada di kamarnya itu sama teman-temannya juga tentunya ya gitu. Ternyata di kamarnya Mbak Atun itu lagi dibongkar lantainya, lagi digali, digali terus dilobangin seperti itu. Ya udah banyak gundukan tanah di sana. Tapi itu tadi Mbak Atun itu belum ngelihat sesuatu yang apa ya, yang muncul dari galian tadi ya itu waktu itu pertama gitu. Wah ternyata kamar kita lagi digali waduh repot nih baju kita bisa kotor semua katanya waktu itu sampai akhirnya sore harinya Mbak Atun itu dihubungi sama temen, eh sama uh, pengurus lagi perempuan juga ini kalian nanti baju-bajunya sementara dipindahin dulu ya katanya oh iya 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 akhirnya sore hari itu Mbak Atun pun masuk lagi ke sana dan proses penggaliannya waktu itu udah berhenti Mbak Atun itu sempat ngelongok begini ya itu dalamnya itu mungkin kurang lebih udah satu meter jadi yang dibongkar itu ada kurang lebih sekitar empat keramik besar galiannya lumayan besar begini di tapi belum ada sesuatu apa-apa Baatun kan akhirnya ngambilin barang seperlunya lebih banyak lagi untuk besok gitu dan lusa mungkin ya sampai proyek ini selesai pindah ke kamar sebelah keesokan harinya batun ke sana dan Waktu itu masih proses penggalian Kurang lebih jam 10 pagi Pagi-paginya Bukan ke sana ada urusan di kamar Tapi mau ke arah toilet Dan itu kan pintu ngebuka Nah di sana Mbak Atun itu ngedenger samar-samar Dari orang-orang yang ngegali itu Mereka tuh ngedenger Ini mau ono-ono peti, ono peti katanya Ini ada peti, ini ada peti ketemu Dan disitu Mbak Atun kan Wah ada petinya di dalam apa ini gitu kan dan ya udah Mbak Atun pun ke sana ke toilet dulu setelah itu baliknya coba ngedengerin lagi kira-kira itu apa di sana Mbak Atun itu baru mau sampai di depan kamarnya itu tiba-tiba si orang-orang tadi itu keluar bawa satu bungkusan bungkusan dari kain yang udah sangat lap eh sorry bukan yang dibawa itu petinya ya yang dibawa petinya diangkat begini, Mbak Atun sempat ngelihat gitu. Uh, itu petinya jangan-jangan itu petinya lumayan besar, begini Dibawa ke sana tapi Mbak Atun itu belum tahu istrinya, eh, isinya itu apa. Nah, belakangan-belakangan itu beredar satu kabar. Kalau isi dari peti tadi itu adalah kepala manusia. Kepala manusia yang katanya masih hidup masih bisa ketawa, masih bisa menangis. Cuman itu tadi dia dimasukin kayak kepala yang dipenggal, dimasuk diikat ke kain ya, kain putih tadi yang udah lapuk, terus dimasukin ke dalam peti dan itu ditanam di sana. Dalam menyagalian itu hampir 2 meter. Udah di situ Mbak Atun itu baru ngedenger ya. Terus akhirnya gimana? Itunya kepalanya ya kepala tadi udah dipindahin udah dikuburin katanya lebih layak lah itu yang didengar sama Mbak Atun seperti itu ya udah akhirnya galian itu kan tahu-tahu udah rapet ya kurang lebih sekitar 4 hari semuanya udah bersih lagi udah beres Mbak Atun dan kawan-kawan pun diminta pindah lagi ke kamarnya tadi dan di sana Mbak Atun juga sama kawan-kawannya itu mikirnya alhamdulillah mungkin udah apa namanya bentar gatel udah beres nih masalahnya ternyata itu adalah sesuatu suara tadi itu dari kepala yang katanya masih hidup nih. dan kepala itu udah diambil artinya udah bersih nih udah beres mereka kan tenang-tenang aja biasa aja kan dan malam harinya malam harinya di mana paginya peti itu oh bukan paginya berarti karena udah ada beberapa hari ya setelah itu dan itu malam pertama mereka balik lagi ke kamar itu tiba-tiba Suara itu tuh datang lagi, suara rintihan seorang laki-laki. Mereka langsung otomatis nempelin kepalanya, nggak pertama nggak nggak nempelin dulu. Mereka fokus, mereka pada duduk semua. Ini dari sini atau bukan dari sini? Dan ternyata bener, suara itu balik lagi datang dari lantai itu. Dipastikan ditempelin begini, suara itu datang lagi langsung mereka berempat menuju ke pengurus tadi lapor lagi seperti itu suaranya masih di sana suaranya masih di sana dan akhirnya hal itu kejadiannya tuh mirip dengan yang sebelumnya Mbak Atun disuruh pindah dulu digali lagi dan ternyata di situ itu balik lagi kepalanya sama peti-petinya di situ masih kekubur di sana diambil lagi dikuburin lagi katanya ditutup lagi kamarnya diberesin sampai kejadiannya itu kurang lebih sekitar tiga atau empat kali gitu ngedengar lagi diambil dikuburin ternyata si kepala itu tuh balik lagi ke situ dan akhirnya ya kamar tadi karena memang ada sesuatunya di sana dan sesuatu itu belum selesai akhirnya Mbak Atun dan kawan-kawannya itu dipisah-pisah jadi biar nggak numpuk satu kamar gitu, delapan orang, gak, uh, Mbak Atun pun dipisah-pisah di kamar ini, satu di kamar itu, satu kurang lebih sekitar dua bulan setelah itu. Mereka tinggalnya nggak di kamar tadi, kamar tadi itu dikosongin. Sampai akhirnya Mbak Atun itu ngedenger kalau masalahnya itu udah selesai. Setelah memang boleh dibilang ada orang yang mengerti, orang yang pinter, mereka yang bisa menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna yang berhubungan dengan masalah kematian seperti itu ya akhirnya kurang lebih sekitar dua bulan kemudian masalah itu udah kabarnya itu udah selesai udah berhasil dipindahin ke makam sana dan di kamar itu tuh udah bersih akhirnya Mbak Atun itu dipindah lagi ke kamar itu sama beberapa orang yang berbeda yang tadinya nggak ditempatin di sana ada orang baru juga di situ cuman ditempatinya kali ini itu lebih banyak enam orang di sana dan bener aja setelah itu setelah berbulan-bulan gitu ya Alhamdulillahnya suara itu tuh udah mulai nggak muncul lagi suara itu udah hilang nggak ada sama sekali dan dengan hilangnya kasus itu tadi suara kepala yang ada di lantainya Mbak Atun itu yang diambil balik lagi ambil balik lagi Ternyata di luaran sana itu juga banyak beredar cerita-cerita serem seperti itu yang dialami sama santriwati, yang dialami sama santri juga. Itu mulai beredar di sana, dan itu kayak sudah menjadi momok. Oh, ternyata ya, pesantren ini tuh angker, dan akhirnya mereka pun, karena itu tadi ya, banyak pengalaman, banyak obrolan. Mereka pun ternyata akhirnya tahu kalau pesantren itu entah taunya dari mana gitu ada yang ngasih tahu pesantren itu tuh didirikannya itu di atas tanah yang sebenarnya itu tanah biasa cuman di kasus dulu itu yang katanya ada konflik itu memang dipakai untuk itu tadi boleh dibilang kayak kubur masal di sana dan memang di sana tuh nggak ada nisan sama sekali boleh dibilang korban-korban itu cara pemakamannya itu mungkin belum sempurna dan akhirnya disempurnakan, dipimpin sama orang yang tadi, dibantu juga sama orang-orang pesantren, intinya biar lebih sempurna bagaimana, dan alhamdulillah setelah itu kadar keseraman atau kadar keangkeran dari pesantren tadi itu mulai berkurang, meskipun masih ada satu dua itu wajar gitu ya, yang namanya sekolah, yang namanya perkantoran, bahkan rumah itu ada gitu, yang namanya sosok jin enggak gitu itu selalu ada di mana-mana ya itu udah dianggap biasa dan udah dianggap wajar ya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mas Eki yang menceritakan tentang istrinya Mas Firman yang ada di cerita empat pintu namanya Mbak Atun yang pernah mesantren di daerah Kudus sana di kampung halamannya. Ini sebelum menikah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal banyak kekurangan di sana-sini soalnya ceritanya juga Uh, begitu cepat, gitu ya. Ceritanya seperti ini, jadi cuma ngambil garis besarnya aja, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan, siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal riski. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode. Uh lapak horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.